الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah di atas peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan kita di hari yang pertama, di malam yang pertama bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang dan kesempatan untuk kita berada di bulan Ramadan. Walaupun kita tidak pasti adakah kita sempat untuk menghabiskan Ramadan pada tahun ini, sekurang-kurangnya pada malam ini Allah beri dah kesempatan dan peluang untuk kita berada di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tajuk yang dibekalkan, andai ini merupakan Ramadan yang terakhir. Dengar tajuk ni tuan-tuan, seram juga. Kan baru ni yang Fadil Ustaz Dr. Abu Hassan Din Al-Hafiz almarhum meninggal dunia. Jadi orang pakat share, wish baru je dengar ceramah dia malam tadi. Kan dia meninggal hari Rabu, Selasa malam tu dia ceramah di Seremban. Tajuk dia, andai ini Ramadan yang terakhir. Jadi kita tuan-tuan bukan kata takut nak mati. Takut ke, kita berani ke, mati tetap mati. Cuma kita nak sebut tuan-tuan, bila kita faham, pertama berkenaan dengan hakikat kematian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita untuk berada di dalam bulan Ramadan, ini suatu nikmat yang cukup besar. Dalam konteks kita sebagai hamba Allah dalam melakukan persiapan dan persediaan untuk nak bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, kita biasa dengar khutbah Jumaat. Biasanya di khutbah yang kedua, di awal khutbah yang kedua, khatib akan membaca satu firman Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Kan berbekallah kamu, carilah bekalan. Dan sebaik-baik bekalan iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan pertama kita menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari sudut orang kata tempoh umurnya tak lama. Kan kita pun biasa tuan-tuan dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan bahawa purata umur umatku baina sittin wa sab'in. Kan purata umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 60-70. Itu kita kata average umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kalau siapa lebih sampai 80-90, itu Allah bagi subsidi. Kan kalau sebelum mati, maka itu rezeki masing-masing. Maka kita nak sebut tuan-tuan sekalian bagaimana keyakinan kita bahawa ini merupakan peluang yang perlu kita berikan tumpuan sepenuh. Kerana tuan-tuan, kita diajar dalam satu kata-kata yang masyhur,
Dia bukan hadis Nabi, tapi riwayat menyatakan bahawa kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu kata Sayyidina Ali, beramallah kamu untuk dunia seolah-olah ka'annaka ta'ishu abad, seolah-olah kamu nak hidup buat selama-lamanya. Maknanya tuan-tuan, dalam urusan dunia kita buat sungguh-sungguh semacam kita ni tak mati. Itu dari sudut kerja dunia. Dan tuan-tuan, beramallah kamu untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kamu ini akan mati pada esok hari. Tuan-tuan cuba kita bayangkan, kalau tuan-tuan kita dah ada dah satu, orang kata, keputusan kan, suatu ketetapan diberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya kita akan mati 3 hari lagi sebagai contoh. Agak-agak tuan-tuan, apa yang berlaku pada kehidupan kita 3 hari ini? Pertama tuan-tuan, esok kita akan buka puasa kurma dengan air masak. Tak makan dah roti john, kopi yang semua tak makan dah. Kan mutabak, apa-apa yang tuan-tuan beli tu kita tak makan. Orang tanya, Haji, lain macam malam ni. Nah, biasa sakan buka puasa, ni kurma dengan air masaknya. Ustaz, nak buat macam mana 3 hari lagi? Itu tuan-tuan gambaran. Maka tuan-tuan malam esok, bukan kata 20, tuan-tuan 36 rakaat. Kan 8 sambung lagi 20, sambung lagi 36. Malam tahajud pula. Maksudnya, kita akan melakukan sehabis baik yang boleh. Dalam kita nak melakukan suatu persiapan dan persediaan untuk bertemu dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan kita yakin? Bahawa wal akhiratu khairu wa abqa. Kan alam akhirat merupakan alam yang jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan di dunia. Dan ianya kekal abadi. Tuan-tuan, bila kita dalam usaha nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa memikirkan apakah ganjaran-ganjaran, apakah balasan-balasan, apakah imbuhan-imbuhan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Walaupun tuan-tuan ikut hukum akalnya, mungkin kita hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi kita sedang maklum yang kita katakan bahawa kematian itu sifatnya memang dia terkejut. Memang sifat dia terkejut. Bukan kata orang yang mati terkejut, orang yang berada sekilir pun terkejut. Kan baru ni tuan-tuan, bila mana almarhum Ustaz Abu Hassan dia meninggal, pakat terkejut lah tu. Uish, malam tadi sihat lagi. Nah, itu malam tadi. Kita pun tuan-tuan, wallahualam, kan kita yang ada pada malam ini di sini, boleh jadi tuan-tuan, tuan-tuan akan pergi dulu daripada saya, ataupun saya pergi kemudian daripada tuan-tuan. Nah, boleh jadi. Apa pun tuan-tuan sekalian, bagi kita sebagai hamba Allah, kita kena bersedia. Inilah tuan-tuan satu sifat yang perlu ada dalam diri kita dalam usaha untuk kita melipat gandakan ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ada perasaan itu, ada rasa begitu, maka insya-Allah tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat itu, kita akan merasakan bahawa inilah yang terbaik yang boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ada orang bertanya, Ustaz, macam mana kita nak maintainkan suatu perasaan tu? Kan kita tuan-tuan secara umum, mula-mula ni tuan-tuan biasa kita akan semangat. Memang semua benda macam tu. Kan semangat penuh surau, alhamdulillah. Dan kebiasaannya tuan-tuan, lama sikit dia mari 3-4 hari dia dah jadi orang kata slow down. Kan makin lama makin tak apa nak semangat sangat. Sampailah ujian 10 malam yang terakhir. Maka ketika itu cabaran lagi kemuncak. Kita pula tuan-tuan fikir nak habiskan puasa, nak persiapkan raya pula. Masa tu pula tuan-tuan sekalian, orang kata tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut Lailatul Qadar. Ada orang kata, Ustaz, kenapa Allah tak buat Lailatul Qadar 10 malam awal?
Nak ada orang cadang Ustaz, boleh tak tukar? Memanglah tak boleh nak tukar. Kalau tukar, tuan-tuan memang kita nak buat dah 10 awal. Dan senang fokus, selesaikan set-set. Nanti 10 akhir selesai. Tak payah kita nak fikir-fikir. Inilah suatu ujian dan cabaran. Untuk kita nak mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ia tidak semudah yang kita sangka. Kita nak mendapat nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Bagaimana tuan-tuan nikmat-nikmat syurga yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menegaskan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, subhanallah, terlalu hebat. Dan inilah perkara yang boleh membantu untuk kita akan senantiasa bersemangat terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nikmat yang Allah sediakan dalam syurga ni, tuan-tuan, tak boleh kita nak jangkakan, tak boleh kita nak gambarkan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda pernah bersabda menceritakan tentang betapa luar biasanya nikmat syurga yang Allah sediakan. Sehingga kan Nabi sebut bagaimana hebatnya nikmat syurga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Secara ringkasnya, tuan-tuan, Nabi sebut nikmat yang Allah sediakan dalam syurga, yang mana tuan-tuan mata manusia tak pernah melihat, telinga manusia tak pernah mendengar, dan yang lebih hebat lagi, wala khatara ala qalbi bashar, iaitu akal manusia tidak pernah terlintas nikmat sebegitu. Tuan-tuan bayangkan betapa hebatnya nikmat yang Allah sediakan dalam syurga, sekali-kali kita tak pernah terlintas. Sebagai contoh, bila kita sebut tentang syurga kan, bila masuk Ramadan ni, antara hadis yang biasa kita dengar iaitu bila datangnya Ramadan, futihas abwabul jannah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi peluang kepada kita nak mendapatkan syurga, maka dibukakan pintu-pintu syurga. Dan bila kita sebut tentang nikmat di syurga ni, tuan-tuan, antara perkara yang biasa dibahaskan, yang dibincangkan, iaitu bagaimana luasnya syurga Allah. Macam mana kita nak bayangkan betapa luasnya syurga Allah ini, hadirin sekalian, kita tak boleh nak bayangkan. Bukan kata kita nak bincang, kita nak fikir, tuan-tuan, macam mana luahnya syurga Allah. Kita nak bayangkan apa yang ada dalam syurga pun tak terbayang. Sebagai contoh, satu homework boleh bagi kerja rumah. Terus sibuk belakang. Dan tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan buka surah Al-Waqi'ah ayat 30. Allah berfirman, ringkasnya, wa zillim mamdud. Ini di antara nikmat syurga yang Allah ceritakan. Bagaimana syurga ni, tuan-tuan? Kata Allah, wa zillim mamdud. Maknanya ada satu pohon yang menaungi. Jadi, tuan-tuan, macam mana pohon tersebut? Kan bersamana pohon itu, maka Nabi pun menjelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, inna fil jannati syajaratan. Nabi dalam menafsirkan ayat ini, Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pohon. Jadi tuan-tuan, pohon ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar dalam syurga. Dan kita akan bertanya, besar mana? Kan, kalau bahasa kita di dunia, macam mana dia punya, orang kata, ukur lilit dia. Orang kata, sepemeluk tu, macam mana besar? Tuan-tuan, kata Nabi SAW, besarnya pohon tersebut, jika sekiranya kita menunggang kuda, kan, kita menunggang kuda dan kuda berlari laju, nak mengelilingi pohon tersebut, lalu kata Nabi SAW, sampai perjalanan 100 tahun pun masih lagi belum mampu untuk melengkapkan satu pusingan.
Kita ulang sekali lagi, tuan-tuan, Nabi sebut macam mana nak pusing ni pohon ni. Kita naik kuda yang laju ni, tuan-tuan, nak pusing satu pusingan, satu pusingan sampai 100 tahun perjalanan pun tak mampu untuk melengkapkan satu pusingan. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan, kuda lari berapa kilometer sejam? Ada siapa belum kuda? Nah, siapa biasa naik kuda? Tuan-tuan, kuda biasa lari berapa kilometer sejam? 50 kilometer sejam. Katalah 50 kilometer sejam purata contoh. Jadi tuan-tuan bayangkan 50 kilometer sejam, maknanya 1 jam dia akan pergi sampai 50 kilometer. Jadi bayangkan kalau 24 jam, maknanya 1200 kilometer. Kan, tuan-tuan bayangkan sehari, maknanya dia pergi 1200 kilometer. Cuba tuan-tuan bayangkan sebulan. 1200 kali 30. Berapa tuan-tuan? Pening dah. Awal-awal ni dah sokir lah. Kan, 360 ribu kilometer. Tu sebulan. Tuan-tuan bayangkan setahun. Kan, 360 ribu kilometer kali pula 12. Dapat jawapan, itu setahun kali pula 100. Maka itulah tuan-tuan jarak yang dilalui oleh kuda ni dalam tempoh 100 tahun. Pun begitu, masih lagi tidak lengkap satu pusingan pohon tersebut. Jadi tuan-tuan, kalaulah pohon begitu luasnya, memang kita tak boleh nak bayangkan betapa luasnya syurga Allah. Kan, kalau dalam apa yang Allah sediakan dalam syurga pun kita tak boleh nak bayangkan. Inikah pula tuan-tuan sekalian bagaimana keluasan syurga yang Allah SWT sediakan. Apa yang kita nak sebut tuan-tuan, bagaimana kita nak mengekalkan momentum ini, antaranya dengan kita senantiasa merasakan inilah hari yang terakhir dalam bulan Ramadan yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekali lagi kita nak ulang, kematian itu kita semua maklum perkara yang mengejut. Dan sehingga kan Allah sebut fa'idha ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ini kata sekadar perkara yang kita kena beri perhatian. InsyaAllah kata sekalian dengan kefahaman ini, dengan kita kata akidah yang benar, dengan iman yang kuat, insyaAllah apabila Allah terus berikan peluang kepada kita hari demi hari, maka insyaAllah kita akan disihkan dengan berbagai bentuk amal-amal ibadah kita kepada Allah. Dan yakinlah tuan-tuan, apabila Allah kurniakan nikmat ini, ia suatu perkara yang jangan kita lepaskan peluang ini. Jangan kita sia-sia. Dan kita pun selalu diingatkan dengan hadis Nabi SAW, bagaimana tuan-tuan peluang yang Allah beri ini jangan kita sia-siakan. Apa antaranya? Tuan-tuan masyhur satu hadis, bagaimana ketika Nabi SAW menaiki orang kata anak tangga mimbar, Nabi pun berkata amin 3 kali. Lalu tuan-tuan sahabat dengar ni, sahabat tu, kenapa tiba-tiba Nabi sebut amin dalam keadaan tak ada siapa baca doa? Nikahnya bila Nabi itu pun sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebentar tadi kami ada mendengar kamu berkata amin sebanyak 3 kali. Maka apa yang berlaku ya Rasulullah? Tuan-tuan, nikahnya Nabi sebut tadi, malaikat Jibril datang. Dan malaikat Jibril ada berkata, ada berdoa tentang 3 perkara. Dan yang pertama sekali kata Nabi SAW, malaikat Jibril berkata, binasalah, celakalah, rugilah umat yang mana apabila Allah beri kesempatan untuk mereka melangkah masuk ke bulan Ramadan, tiba-tiba dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini tuan-tuan perhatian baik saya yang berkata, yang tuan-tuan perempuan yang mendengar. Di samping kita sebut kita terus melaksanakan kefarduan ibadat kita, kita jangan lupa untuk terus memperhebatkan
apa yang dikatakan istighfar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu istighfar yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan pun mungkin sedia maklum, iaitu apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Istighfar, kan, iaitu penghulu segala istighfar. Kan, istighfar ni paling ringkas kita sebut Astaghfirullahalazim ataupun Astaghfirullah. Tapi tuan-tuan, di sana ada satu peluang yang boleh kita rebut, terutama sekali di mana kita diberikan peluang oleh Allah untuk hidup dalam bulan Ramadan, iaitu kata Nabi SAW berkenaan dengan Sayyidul Istighfar. Yang ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh lihat dalam orang kata akhir bahagian Maghfurah, atau dalam zaman sekarang ni mudah je, kan, tuan-tuan tanyanya Ustaz Google, kena Ustaz Google, kan, tuan-tuan type Sayyidul Istighfar, dia akan keluar. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi, apa bacaannya tuan-tuan ingat? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut mereka yang membaca Sayyidul Istighfar ini dengan penuh keyakinan pada waktu pagi. Tak perlu saya sebut tuan-tuan pagi ni bila, iaitu selepas solat subuh. Kan, lepas habis solat subuh, tuan-tuan sekarang dengan zikir-zikir lepas solat selesaikan doa semua sekali, maka kita tambah dengan Sayyidul Istighfar. Sekurang-kurangnya sekali. Kalau boleh tuan-tuan amalkan 3 kali baca. Kan, tak lama pun tuan-tuan, kita baca 3 kali seminit je. Tetapi tuan-tuan, subhanallah, bagaimana ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, mereka yang baca dengan penuh keyakinan pada waktu pagi, jika takdirnya Allah matikan dia sebelum waktu petang, maka syurga baginya. Dan tuan-tuan, Nabi sebut lagi, barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu petang. Bila petang ni tuan-tuan, selepas waktu asar. Kalau contoh tuan-tuan hari ni kita tak baca lagi, maka boleh baca tuan-tuan depan. Kalau tak hafal, tuan-tuan macam tadilah, tanya Ustaz Google, Ustaz Google beritahu, tuan-tuan print screen. Ha. Zaman canggih sekarang tuan-tuan, boleh print screen, tuan-tuan simpan. Bila sampai lepas subuh, buka kalau tak hafal. Lepas asar pun buka. Yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan, Allah takdirkan jika mati sebelum subuh besok, maka syurga baginya. Jadi ini tuan-tuan, dalam kesempatan masa yang Allah berikan kepada kita untuk kita benar-benar mengambil peluang ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, bila kita yakin sungguh-sungguh dengan apa yang kita laksanakan ini, pertama dalam usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dalam usaha untuk kita mempersiapkan persiapan yang sehabis baik yang boleh kita buat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah suatu peluang. Sebab tuan-tuan, memanglah kalau kita nak sebut, nak bahas, kita nak 10 malam yang terakhir. Cuma dalam kesempatan masa ni kita buat semua-semua. Kalau Allah izinkan kita melangkah masuk 10 yang terakhir, maka kita teruskan lagi usaha kita untuk sama-sama kita melaksanakan ketaatan, kewajipan. Mudah-mudahan akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan diri kita di kalangan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup dulu setakat itu, sedikit tazkirah perkongsian yang dapat saya sampaikan, bukan untuk tuan-tuan, sebenarnya untuk diri saya. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya sampaikan mencerminkan apa yang boleh kita laksanakan untuk kita sama-sama nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita nak mempersiapkan diri kita untuk melangkah masuk ke alam yang lain, yang lebih hebat,
yang lebih istimewa, maka bekalnya itu kita kena garapkan di dunia ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini memberikan manfaat kepada kita semua dalam usaha untuk kita terus melaksanakan ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebelum saya nak mengakhiri tazkirah pada malam yang mulia ini, ada sedikit umat yang saya nak sampaikan. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, nanti ada di sebelah luar, ada meja di sebelah luar, kita ada buat sedikit jualan ya, produk-produk yang biasa saya bawalah. Malam ni bersempena dengan Ramadan, kita ada bawa produk cincau ustaz. Jadi cincau ustaz ni, cincau ni buat sendiri di rumah, isi saya buat, saya tolong jual lah. Dan banyak lagi dah produk-produk coklat, produk pop, nancis dan sebagainya macam-macam. Nanti ada anak saya tunggu. Jadi tuan-tuan, produk-produk tu saya tak nak wajibkan untuk tuan-tuan beli. Cuma kita menggalakkan membeli supaya balik nanti beg tu ringan lah. Tu je, nak meringankan beban saya. Jadi tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh berhutang. Kalau tak buat duit, boleh berhutang. Cuma syaratnya hutang dengan kawan lah, bukan hutang dengan saya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, pada malam ni juga saya mewakili jawatankuasa sekolah rendah integrasi Telah Islam Al-Mustaqim, yang alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada tahun ni kita dah masuk tahun yang ketiga kita beroperasi. Kita gabungkan tiga elemen: akademik, agama dan tahfiz. Dan hari ni tuan-tuan sekalian, kita ada pelajar 160 orang. Dan dalam masa yang terdekat ni, kita dalam langkah kerja untuk nak buat renovation persiapan untuk kemasukan pelajar 2020. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita membuka peluang kepada muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, sebarang bentuk sumbangan dengan niat sedekah, infak, zakat, wakaf dan sebagainya. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu diberikan dengan jalan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nanti kita akan mentang secara langkah macam mana, ataupun tuan-tuan boleh jumpa dengan saya. Cuma tuan-tuan, tips yang saya nak kongsikan oleh Tok Guru saya, beliau sebut tuan-tuan, terutama bila kita masuk bulan Ramadan, bila kita nak bagi sumbangan, kita jangan rasa berat. Kita rasa tuan-tuan berat nak bagi RM10, masukkan RM100. InsyaAllah bila bertemu dengan Allah, kita tak menyesal. Jadi bagi tuan-tuan yang nak info lanjut, tuan-tuan boleh dapatkan flyers. Ada info-info berkenaan nombor akaun, nombor telefon saya pun ada. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita kongsikan bersama dalam kita nak memaknakan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alam, terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.